Kasihan suami. Kadang suami itu usik je. Usik nak mati kau tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jangan. Kan? Kalau dia dah gosok-gosok tu, hanya marilah tidur sama, dapat dah lagi macam tu. Kasihan suami, tidur kat luar atas lantai. Dah lah tak ada selimut. Tarik kain ihram mau balik umrah hari tu. Putih dah macam jenazah. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ataupun belajar lagi, ngaji lagi bersama Ustaz Syamsul Jebat guys ya. Suami tidur di lantai. Macam kelakala. Okey, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini nak bahagia dalam hidup, kita dicabar. Dicabar dengan keadaan semasa. Keadaan semasa kita berada dalam dunia yang dicabar oleh media sosial. Sekarang ni bila kita bercakap ni, satu dunia tengah tengok kita. Satu dunia tengah tengok kita. Dan hari ini, yang siapa yang selama ni tengok saya dekat dalam TikTok, tengok dalam media sosial, hari ini dapat tengok secara berdepan. Tapi seluruh dunia juga sedang menyaksikan program ini. Dengan tak diduga, malam ni ramai juga yang menyaksikannya menerusi YouTube channel. Jadi pada semua sahabat-sahabat yang ada kat depan ni, jangan lupa subscribe YouTube Syamsul Debat TV. Betul. Boleh? Subscribe guys. Boleh tak? Nanti boleh. Like, tekan follow, tekan loceng. Faham eh? Jadi macam mana kita nak bahagia sebenarnya? Nak bahagia ni tiga perkara tak boleh elak. Nombor satu, mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Ikut syariat Islam. Macam mana pun lah kalau kita belajar pada motivator mana-mana pun, tetap syariat Islam kena ikut. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan itu adalah merupakan proses yang berterusan. Itu sebabnya sampai sekarang ada suami masih lagi sebut, aku tak faham betul dengan bini aku. Apa lagi lah yang dia nak. Orang perempuan pun cakap, apa benda lah orang tua ni nak lagi. Tak mati-mati lagi orang tua ni. Contoh. Dan yang ketiga, sebenarnya kita kena faham bahawasanya tak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Cuba abang tengok orang tu. Orang tu balik mesti macam ni. Abang tengok isteri orang tu. Tengok orang ni macam mana. Kita buat perbandingan, dia tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menjadikan masalah lebih besar lagi. Ya. Jadi hari ini apakah kunci keluarga bahagia? Kunci keluarga bahagia ada lima. Pertama, tahu tak lima kunci itu? Yang pertama kunci rumah. Yang kedua kunci pejabat. Yang ketiga kunci kereta. Yang keempat kunci syurga. Dan yang kelima kunci spare. Nombor satu kunci rumah. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan keluarga ikut sistem kekeluargaan Islam. Masya Allah. Macam tadi lah Ustazah tadi yang datang depan tadi, kaifa halukum, kaifa haluka. Kan? Dia cakap bahasa Arab semua tadi. Kan? Dia cakap dia belajar agama daripada kecil tu. Kan? Silap-silap dia membesar kat tanah Arab pun kita tak tahu. Dia mengajar Arab kat sekolah ni insya-Allah. Tapi bila saya sebut tadi kunci rumah ni, maksudnya sistemkan keluarga ikut sistem Islam apa? Daripada awal pagi, bangun subuh. Bangun subuh berjemaah. Kadang-kadang orang perempuan dia bangun, dia semayang, dia lepaskan diri dia je. Kan? Dia bangun, dia semayang seseorang. Sampai bagi salam ya. Assalamualaikum. Lepas tu dia telah muka dia tengok suami tak kata. Syak geleng. Neraka lah orang tua ni. Jangan macam tu. Kejut suami solat sama-sama. Kejut suami solat sama-sama. Kan? Abang, bangunlah subuh. Abang, subuh. Kalau macam itulah cara kejut, silap-silap dua-dua tak subuh. Budak kecil jangan gelak. Budak kecil tu macam faham lah, risau. Kan? Kejut semayang berjemaah sama-sama. Semayang jemaah sama-sama. Suami jadi imam. Nabi pesan apa? Bezakan rumah kamu dengan kuburan. Apa bezanya? Rumah dengan kubur ni,
Bezanya rumah dengan kubur adalah rumah sepatutnya dialunkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dengan kita mengimamkan solat, kita sudah tentu akan memetik ayat-ayat di dalam Al-Quran. Solat sama-sama. Dalam rumah tangga ni solat sama-sama, makan sama-sama. Makan sama-sama. Kadang-kadang meja mahal tapi tak pernah makan sama. Anak-anak kemudian nanti suap, nantilah bersepah nanti. Kan? Begitu juga kadang-kadang tak makan sama-sama, kadang-kadang makan waktu berbeza-beza, lepas tu makan asing-asing, akhirnya kemesraan tak dapat diwujudkan. Allah. Suami makan dan kemudian kadang isteri siap marah suami lagi. Kan? Dah anak-anak dah duduk, pergi cakap dengan ayah kau. Mengangkang aja depan TV, dia marah. Suami tengok TV. Apa yang dia nak buat? Dia nak suruh suami sama-sama tolong dekat dapur. Tapi tengok time lah. Kalau suami tu nak tolong, dia tolong. Kalau tak tolong pun tak apa. Kan? Last minute, semua dah siap. Anak-anak dah ready dekat meja. Baru panggil suami. Ayah, makanan dah siap. Ayah pun datang. Sampai dekat meja, tengok anak-anak semua dah ready. Anak tak adalah ramai sangat. Dalam 12 orang macam tu. Tengok anak-anak dah ready semua. Barulah ayahnya terasa macam wakil rakyat. Oh. Ayahnya datang. Semua tak ada. Ayahnya pun duduk. Barulah ibunya terbalikkan pinggan tu. Barulah sendukkan, letakkan nasi dalam pinggannya. Kemudian ayahnya bergurau dengan anak sulungnya. Alung, baca doa. Ayah uzur hari ni. Ayahnya uzur. Anaknya pun baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berkatilah. Ya Allah, panjangnya doa mudah-mudahan. Akhirnya walhamdulillah bil alamin. Makan. Bila makan pula, tiba-tiba anak yang seorang tu, "Ibu, ibu, nak telur tu sikit." Maknya pun ambil. Kan, ibunya ambil telur tu cubit letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Masya-Allah. Ibunya pula minta, "Abang nak ayam tu sikit." Jadi suami pun ambil cubit. Suapkan. Nah. Apa? Bukalah mulut. Malulah orang tengok. Biarlah orang tengok. Yelah. Dia pun buka mulut. Bila dia suap, anak, yo. Anak tak nak tengok. Kan? Happy, kan? Betul. Makan sama-sama. Yang ketiga, tidur sama-sama. Saya yang muda-muda, saya tak risau. Dia tidur sama. Tapi kadang yang dah tua-tua ni, kadang-kadang dia suka halau suami. Dia tidur luar. Gemak aja. Sian suami. Kadang suami tu usik je. Usik. Nak mati kau tua ni. Alhamdulillah. Jangan. Kan? Kalau dia dah gosok-gosok tu, hanya, marilah tidur sama. Dapat dah lagi. Macam tu. Sian suami. Tidur kat luar. Atas lantai. Dah lah tak ada selimut. Tarik kain ihram mau balik umrah hari tu. Putih dah macam jenazah. Kesian. Kan? Yang ketiga, dah makan sama-sama, solat sama-sama, tidur sama. Keempat, yang keempat, jalan sama-sama. Anak dah tidur, kunci pintu, kututup tingkap, naik motor. Peluk abang, peluk. Round satu kunak. Sampai ketawa. Naik motosikal. Greng sampai nyanyi. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Yeah. Isteri kat belakangnya. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untuk. Masa tu hujan tak nampak bintang. Tiba-tiba dekat satu lorong tu, dekat celah-celah pokok sawit tu, tayar bocor. Dah mula suami, "Kau lah ni BLM, berat lebih muatan." Isterinya marah, "Apa pula? Abang lah tak cakap tu. Turun. Turunlah isteri, tolak motor. Suami tolak, isteri ikut kat belakang. Ya Allah, jauhnya jalan. Dalam 30 km. Jalan. Tiba-tiba suami, apa, isteri dah penat. Buka helmet, pegang helmet, jalan. Sampai satu tu, penat lagi. Buka pula tudung. Kiri tudung, kanan helmet, jalan dah macam penguin. Rambut kembang.
Sampailah kat kawasan rumahnya, kat kawasan Kunah. Suami tolak, tak, dia ikut belakang. Jiran-jiran nampak, semua tutup tingkap. Esok pagi semua tegur suami dia. Man, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ya, akulah tu. Kenapa kau hati-hati, Man? Kenapa pula? Aku tengok malam tadi ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, itu isteri aku. Kan? Ha, jadi jalan sama-sama. Sistemkan dalam rumah dalam sistem Islam. Solat sama-sama itu penting. Solat, ibadah sama-sama, sembahyang. Suami menjadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Isteri dalam hati ini suamiku. Sampailah waladdallin. Anak pun amin. Sampai ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Anaknya kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayat apa dia nak baca. Tak apa, yang penting jadi imam. Dah habis tu pula zikir, dah zikir, baca doa. Ya Allah. Pasal Melayu pun tak apa. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak mau pandang mak ni. Yang mak ni pandang depan lah, sibuk aja lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Loh, nama kau lah Alung. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Ngah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa. Ya Allah, sesungguhnya Alung ini harapan keluarga. Ya Allah, Cik Alung, dia bakal duduk SPM. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Alung. Kenapa Alung? Angah tanya. Subjek ambil 9 aja. Macam mana nak dapat 12A? Ayahnya pun tak tahu anaknya ambil berapa saja. Tetapi orang perempuan kalau nak daminkan doa suami, dengar betul-betul. Kadang-kadang kan bila imam baca alhamdulillah alhamdulillah syakirin alhamdulillah zidah ya alhamdulillah jelawat syakirin, dia ada yang dengar, dia tak dengar, dengar tak dengar kan. Hati-hati. Ya Allah, keberikan aku, ya Allah. Aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Aku sesungguhnya sudah lama, ya Allah. Yang isteri kat belakang, amin, 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 ya Rahman, amin, ya Rahim, amin, ya Allah. Mana kena nangis? Makbul. Jadi lain kali orang perempuan kalau dengar, ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Orang perempuan kuat sikit. Ha, cakap dia tu. Kalau nak tegur isteri pun dalam doa senang. Contoh isteri tak nak dengar cakap kan, ha, dalam doa senang. Ya Allah, sesungguhnya kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri belakang pahal. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Apa pula, hai, susah macam tu. Ya, doa. Jadi makna kata dalam tu solat, mengaji sama-sama, anak-anak pun kita ajak dia solat. Kalau pergi masjid, ajak pergi masjid sesama. Datang majlis ilmu ni bawa sama-sama. Kan? Sebab Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu. Ni datang majlis ilmu ni, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Allah. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Ha, datang majlis ilmu. Ini tidak, kadang-kadang dekat masjid, dekat surau, nampak budak tu boleh lari, pergi balik, nak main-main, pergi balik. Sampai tua budak tu. Lepas tu semayang ni dia balik. Dia tak datang masjid, tak datang surau.
ataupun ayah tengah semayang, Allahu Akbar, tiba-tiba anak panjat dah macam ni, dah bapak ni, aduh, maknya pergi main nyanyi, kesian ayah kau, nak semayang pun susah. Salah macam tu. Yeah. Kalau buat macam tu sampai tua budak tu, waktu semayang main dia jauh, waktu semayang main dia jauh. Jadi macam mana? Tarik anak tu baik-baik, adik cuba ikut macam mana ayah solat. Ha, pandai macam tu lah anak ibu. Contoh. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia yang panjat. Ha, itu patut halau kan? Sebab tak faham bahasa dah tu. Okay, itu yang pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Maksud kunci pejabat, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Masya Allah. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab kata, kita dalam dunia ni, Nabi dah pesan, sesungguhnya anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jangan risau. Tuan-tuan kena hujan, saya pun kena hujan ni. Ha. Basah dah. Tak usahlah. Okey je. Biar kita sama-sama kena hujan. Hujan ya? Boleh? Lama tak hujan, guys? Boleh. Kita demam sama-sama. Ha. Jadi, mana kata, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Allah. Banyak tu bukan dua beg, bukan dua guni, tapi dua lembah emas. Dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga cakap, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi juga sebut apa? Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benar-benar haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Allah. Jadi tak apa, kita walaupun kita duduk kampung, Samsul Debat pun orang kampung, membesar di kampung. Kampung apa? Kampung Batu Kikir saya lahir. Tahu Batu Kikir? Hmm. Batu Kikir Jambatan Bosi. Pernah dengar lagu tu? Gulai udang sebelangong. Oh, kan? Tapi jambatan besi itu pun dah tak ada dah. Dah jadi jambatan konkrit dah. Jadi kita orang kampung, duit kita alhamdulillah sekadar cukup-cukup makan. Alhamdulillah, syukur sebab apa? Sebab dah dijanjikan yang halal itu cukup buat kamu. Masya-Allah. Tapi kalau kita nak mencari kekayaan, sebenarnya kita takkan jumpa. Sebab apa? Kekayaan itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Pada setengah orang, 500 ribu pun belum kaya lagi. Ada orang ada 5 juta pun belum kaya lagi. Ada orang 10 juta belum kaya lagi. Tapi ada orang yang bersyukur, 10 ringgit cukup banyak pada diri dia. Itu sebabnya, belajarlah bersyukur. Ya? Jadi Nabi juga cakap, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Maksud kunci kereta, hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kereta, bawa keluarga kita menuju ke arah diredai Allah. Saya nak anak saya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Seawal umur 7 tahun, saya dah didik anak saya masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Macam mana pula masuk pertandingan nyanyian tu? Jadi sepatutnya apa? Anak saya dah masuk pertandingan musabakah. Anak saya masuk pertandingan berzanji. Anak saya masuk pertandingan menulis khat. Anak saya telah masuk pertandingan pidato bahasa Arab, syarahan agama dan sebagainya. Sepatutnya hala tuju tu menuju ke arah mardatillah, arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukkan anak-anak dalam pertandingan azan, masukkan anak-anak dalam pertandingan nasyid contohnya. Jadi itu adalah hala tuju. Seterusnya, apa yang perlu ada? Kunci syurga. Kunci syurga. Bila kata kunci syurga ni, macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga tak ada cara lain. Nak masuk syurga mestilah nak kena dapatkan apa yang disebut sebagai rahmat Allah. Hidup kita dalam dunia kejar tiga perkara. Pertama, kejarlah disebut sebagai hidayah, supaya kita dapat beza yang mana buruk, yang mana baik. Aha. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat yang saya sebutkan tadi. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Tetapi nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Kena beribadah banyak-banyak.
Allah tak nak pun ibadah kita, tapi kita yang nak Allah terima harapan kita, Allah terima ibadah kita. Maka beribadah sebanyak-banyaknya. Dan dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada empat perkara yang kena ada. Pertama, mestilah dengan ilmu, kena belajar. Betul. Kena belajar. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kadang-kadang kita ni belajar, kita beribadah, kita solat, kita mengaji, tetapi kita masih lagi tidak berubah perangai kita menjadi lebih baik lagi. Masih lagi buat dosa, masih lagi buat maksiat, masih lagi buat perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Dan yang keempat disebutkan sebagai, kita hendaklah mulakan dengan niat. Dalam beribadah, niat penting. Inna a'malu bil niat. Ya. Dan yang kelimanya adalah kunci spare saya sebut tadi. Apa maksud kunci spare? Semua ada kunci. Ya? Ayah ada kunci, ibu ada kunci, suami ada kunci, isteri ada kunci. Maka mainkanlah peranan masing-masing. Hari ini dalam kita melayari hidup berumah tangga, sudah tentu cabarannya besar. Hari ini petanda-petanda akhir zaman cukup banyak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah. Iya sih. Anak-anak seorang-seorang keluar, masuk asrama, masuk universiti, masuk sekolah asrama penuh. Kemudian bila keluar daripada asrama penuh, masuk universiti. Keluar dari universiti, dah kerja, nak kahwin, dah tak duduk lagi dah dengan keluarga. Kemudian apa? Kemudian kita tengok, kan? Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Allah. Pakai jam tangan mahal, tapi makin tak tepat masa. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Begitu juga berguru semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi pelajaran daripada Ustaz Samsul Debat, dan kita angkat bareng juga ya berkenaan dengan keluarga. Macam mana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia, ya kan? Peranan masing-masing pasangan itu sangat penting sekali, antara suami dan juga istri, macam itu guys ya. Salah satunya ya makan bersama kan, lepas tu tidur bersama. Memang biasa kalau dah muda-muda okey lah kata Ustaz Samsul Debat, tapi kalau dah tua ni memang saya pun nampak macam tu guys ya. Kalau ada pasangan dah berumur, dah usia emas macam tu, mereka akan berasing sendiri, dan itu memang ujiannya seperti itu guys ya. Allahu Akbar. Sebenarnya memberi contoh kepada anak-anaknya itu sangat bagus sekali, ketika istilahnya orang tua tidur bersama dengan suami dan istrinya kan. Lepas tu makan bersama dengan budak-budak, anak-anak macam tu, itu memang lagi seronok betul lah. Karena memori itu guys boleh kita ciptakan, tapi kadang ya keadaan yang tidak bisa dipaksakan macam tu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, jazakumullah Ustaz Syamsul Debat yang sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe video daripada Ustaz Syamsul Debat ini. Channelnya Ustaz Syamsul Debat Official, di subscribe ya guys ya, Syamsul Debat TV. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.